السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Ada orang bertanya, apakah dalil bertasawuf? Itu banyak pertanyaan. Itu sama dengan pertanyaan, apakah dalil berakidah? Apakah dalil berfikih? Jadi itu pertanyaan konyol, cuma diilmiah-ilmiahkan. Dan lebih konyol lagi apa? Orang bertanya, Nabi tidak bertasawuf. Ya Nabi juga tidak berfikih, tidak bermazhab Syafi'i. Nabi juga tidak salafi, tidak tarekat Naqsyabandi. Ya, Nabi nggak perlu tarekat mazhab. Nabi nggak perlu manhaj, karena langsung dibimbing oleh Allah SWT. Manhaj, mazhab, tarekat tadi sama jalan. Sedangkan sang jalan itu ujungnya adalah baginda Rasulullah SAW. Maka bukalah tafsir atau gak usah tafsir kitab Qadian satu jilid aja, Asy-Syifa ya, bihuquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Qadian mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami sirat mustaqim. Sirat mustaqim itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau teman-teman ini baca ayat 17 rakaat nih setiap hari, berarti 17 kali baca kan? Ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, itu maksudnya adalah jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka beberapa kitab yang lain, Dalail Khairat, bahkan kitab-kitab yang lain lah semua, dan mereka menyebut nama Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah As-Siratal Mustaqim. Itu nama beliau. Kalau kita baca Waladhalin, yang dibaca apa lagi? Amin. Al-Amin siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi al-amin itu bukan kabulkan, kabulkan itu maknawinya. Amin. Kalau kata perintah, amin. Amin. Ini kok panjang? A-nya panjang, min-nya panjang. Berarti ini bukan, ini nama. Ya. Disebut-sebut namanya. Dan saya agak ketawa geli waktu ada salah satu dosen saya di kampus ngomong, nama Muhammad itu jarang sekali di Quran itu, cuma 4. Saya lihat dia, ini profesor atau aktor ini ya? Masa dia profesor gak mengerti bahwa nama baginda Rasulullah SAW itu lebih dari satu, nama beliau itu ratusan. Namanya Muhammad, ya betul ya? Maka alhamdulillah di Quran itu maknanya juga mengarah kepada beliau. Pujian bagi Allah Ta'ala, betul. Begitu terjemahannya, segala puji milik Allah. Siapa yang paling sempurna memuji Allah? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bertanya, apakah Rasulullah bertasawuf? Bukan. Rasulullah adalah sumber orang bertasawuf. Apakah Rasulullah bermazhab, bermanhaj? Tidak. Rasulullah adalah sumber dari semua manhaj dan mazhab. Apakah Rasulullah bertarekat Naqsybandi, Syazili, Tijani, Ba'lawi? Tidak. Nabi tidak perlu. Nabi sumber dari semua itu. Ya. Jalan itu diperlukan bagi orang belum sampai. Kalau sudah sampai perlu jalan? Tidak perlu jalan. Ya. Di manakah sebenarnya tasawuf itu? Tasawuf itu ada dari awal Quran sampai akhir Al-Quran. Yang gampang toh? Apa itu tasawuf? Tasawuf itu sederhana.
menghadirkan Allah di dalam hidup kita. Tasawuf sederhana itu, menghadirkan Allah di dalam gerak kita, itu tasawuf. Kalau mau makan, baca apa? Itu tasawuf, Pak. Sedang makan bisa zikir gak? Gimana cara zikir lagi makan? Gak bisa. Itu zikir sebelum makan. Zikir sedang makan gimana? Nah, disitulah kemudian ulama kita mulai bertanya-tanya pikirannya. Yang sebenarnya berzikir itu siapa? Apakah hanya lisan? Atau lisan ini hanya terjemah? Dibukalah kitab, dibukalah Al-Quran, ketemulah surat Ar-Ra'd ayatnya. Barangkali para asatiz di sini sudah banyak yang hafal. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah, zikrullah, hati menjadi tenang. Berarti yang berzikir apa? Hati yang berzikir. Idza dzikrullah wajilat qulubuh, jika disebut nama Allah, di mana menyebutnya? Di dalam hati. Lisan ini hanya tarjumana fil fuad, begitu kata orang Arab dulu. Innamal lisan tarjumana fil fuad. Lisan ini hanyalah terjemahan yang ada di dalam kalbu. Kita sering diajar zikir lisan, tapi jarang diajar zikir kalbu. Benar enggak? Mohon maaf. Lihat, mungkin ada yang keluarganya, orang terdekatnya kena stroke. Lisannya masih bisa nyebut nama Allah kan? Gak jelas. Bukan itu yang zikir sebenarnya. Walaupun lisannya baca Allah gak jelas, tapi di kalbunya mantap sebut nama Allah, itu yang zikir. Itu dalilnya tadi, surah Ar-Ra'd 28 Al-Anfal ayat 2, idza dzukirallah wajilat qulubuh. Boleh diarahin ke sana. Masih muda tapi udah kayak orang tua. Gak kuat kena kipas. Maka bagi yang kena penyakit stroke pun gak usah khawatir. Kalbu masih dapat berzikir. Tubuh mungkin sudah gak kesandung. Jadi kalau ada keluarganya kena stroke, itu hanya tubuhnya, kalbunya tidak. Nah, sebelum itu terjadi, kan kita tahu nih Indonesia sekarang pola makannya gila sekali ya. Makan nasi. Ini gak tahu, ini jasa Soeharto pada dosa Soeharto ini ya. Dulu kan kita makan ubi, makan jagung, lalu ada swasembada beras. Akhir semua orang ganti beras. Dulu di Madura dan beberapa wilayah di Jawa, Jawa Tengah, itu masih makan nasi jagung. Ada jagung. Saya punya beberapa kenalan masyayikh itu enggak pernah makan nasi sampai umur 80-an sehat. Tidak jantung, tidak apa, diabetes. Kita pola makan masya Allah ya. Benar ya. Belum lagi santan-santannya. Jadi kalau nanti suatu saat, saya kan gak tahu nih nasib kita semua, saya gak tahu. Siapa tahu di antara bapak ini yang hadir ini dapat musibah, musibah stroke. Kalbunya belum belajar zikir, sengsaranya lahir dan batin. Maka sebelum itu datang, kalbunya harus terlatih menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika tubuh ini tidak sanggup menyebut nama Allah, lisan kelu sebut nama Allah, kalbu masih kuat sebut Allah. Allah. Ditanya Imam Asy-Syibli, murid Imam Junayd. Dia punya kawan, kawannya dituduh nyeleneh, namanya Hallaj. Hallaj digantung, dia tidak, dia selamat. Imam Asy-Syibli. Imam Asy-Syibli ketika dia sakit keras, dia ketika sakaratul maut membaca Allah,
Allah, Allah, itu yang dia baca. Apa kata muridnya? Ya Syekh, kul la ilaha illallah. Syekh, ente kan ajarkan kita kalau sakarat baca la ilaha. Tapi ternyata beliau berubah. Apa kata beliau? Wahai diriku, aku sudah dengan yang punya nama, maka tidak perlu lagi menafikan selainnya. La ilaha meniadakan selain Allah. Sekarang dia sudah bersama Allah. Masih perlu enggak meniadakan selain Allah? Enggak perlu. Maka muridnya diam. Beliau meninggal baca Allah. Jadi nafasnya naik. Allah turun. Allah. Dengan itu dia meninggal. Dengan itu dia wafat. Namanya Imam Abu Bakar Ash-Shibli. Bid'ah enggak? Enggak. Kenapa tidak bid'ah? La ilaha illallah itu ungkapan lisan di kalbu. Allah, Allah. Itu zikir kalbu. Apa dalilnya? Nah, dalil itu ditanyakan kepada amal. Apa amalan kalbu? Zikir menyebut nama Allah. Mana dalilnya? Dalilnya sederhana. Ayat pertama turun apa? Iqra. Lengkapi. Jangan iqra doang. Iqra enggak beres, enggak islami, sekularan tuh jadinya. Ya. Orang hanya iqra, cerdas intelektualnya, tapi kering spiritualnya. Kalau cuma iqra, lanjutkan bacanya. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba dimaknakan. Iqra. Iqra itu maknanya ada dua. Satu baca, yang kedua himpunlah lahir dan batinmu. Coba tanya ahli tafsir, ma mana qara'a? Qara'a bermakna jama'. Qara'a artinya menghimpun. Apa yang dihimpun? Zahir dan batin. Iqra, himpunlah dirimu dengan nama bis. Hah? Iqra bis dengan nama Rabbmu, Tuhanmu, penciptamu yang karam, yang maha pemurah. Siapa nama Tuhanmu? Benar. Siapa nama Tuhan kita siapa? Allah. Jadi ketika disebut himpunkan dirimu lahir batinmu dalam nama Allah. Itulah zikirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu pertamanya menghimpun nama Allah sehingga belum membaca alam dalam nama Allah. Kalau sudah terhimpun nama Allah di dalam kalbu, barulah Allah memberikan ilham murni ke dalam kalbu. Kalau tidak, namanya halu. Jadi kenapa ada orang-orang lelaku spiritual halu? Karena dia belum ikra, dia belum menghimpun lahir dan batinnya. Ya, mungkin baru lahirnya, baru batinnya, baru fikirannya, belum sampai ke dalam kalbunya. Ini selama ini ikra cuma baca gitu ya, baca-baca. Itu terjemah namanya, ya. Kalau kita membaca tafsir, tidak usah pakai tafsir-tafsir aneh-aneh. Ini tafsir yang umum. Qara'a ay jama'ah. Ya, itu para imam, Imam Zujjah, Ibnu Katsir sebutkan itu beberapa kalam bahwa qara'a bermakna jama'ah, menghimpun. Ya. Surat kedua turun antara Al-Muddathir dan Al-Muzammil. Saya cenderung kepada Al-Muzammil, walaupun sebagian guru saya mengatakan Al-Muddathir. Al-Muzammil itu artinya yang berselimut. Kenapa saya katakan begitu? Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan beliau setelah dapat wahyu pertama, ya, lalu kemudian sering kalau datang halnya itu, datang wahyu, beliau mengatakan Zammiluni, Zammiluni, Zammala yuzammilu, zammiluni. Maka orangnya disebut muzammil, orang yang berselimut. Itu salah satu nama baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi al-muzammil itu Nabi SAW. Maka orang-orang tertentu kalau baca surat al-muzammil, ya, dia baca kemudian sallallahu alaihi Muhammad. Kan perintah di situ, qumil laila illa qalila, bangunlah malam meskipun sedikit. Terus di ayat ke-8-nya,
Ayat 8-nya, setelah qara'a baru zakara, setelah menghimpun baru zikir. Ini ternyata lain menghimpun dengan menzikir. Wadhkuris ma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ayat ke-8-nya itu. Nanti silakan dilihat di rumah ya. Surat Al-Muzammil ayat ke-8. Saya tidak pakai tafsir Isyari, enggak perlu. Tafsir Sufi enggak perlu. Cukup pakai tafsir yang ada. Ibnu Katsir, Tabari, Qurtubi, bacaan kita itu. Fakhruddin Ar-Razi. Apa kata beliau? Wadhkuris ma rabbi. Sebutlah nama Rabbmu. Sebutlah nama Rabbmu, penciptamu. Siapa nama penciptamu? Itu terjemahan satu. Zikir itu maknanya menyebut. Yang kedua maknanya mengingat. Kalau sebut Allah, subhanallah, subhanallah itu nyebut. Ingat gak dia? Bisa ingat gak yang disebut namanya? Pasti lupa semua. Ya. Yang punya nama itu ingat gak? Jangan diingat pakai ini. Mengingat Allah pakai ini haram. Mengingatlah tidak boleh pakai ini. Stres nanti. Itulah muncul orang belajar zikir sesat. Karena ingat Allah pakai otak. Otak tidak sanggup. Otak mikirin keluarga jadi pusing. Konflik di tempat kerja jadi pusing. Apalagi kalau komplek tuh biasanya kalau awal-awal tuh lumayan tuh ya. Sekarang gimana Pak? Udah aman Pak? Udah aman. Pasti awal-awal begitu kan? Sama ya. Tempat kita juga begitu. Ya. Ada yang lapor-lapor polisi juga. Ya. Itu sampai begitu. Ya. Bisa itu. Lagi pemetaan dia. Jadi mikirin problem duniawi pakai ini udah pusing. Antum memikirin zat yang ada seluruh dunia tidak sanggup kita. Inilah sekalian belajar akidah Ahlussunnah nih. Ya. Allah itu menyebut dirinya laisa kamitslihi syai. Dalam surat Asy-Syura ayat 11 di pertengahan ayat. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Sedangkan akal ini, otak ini, dia punya rumus. Hanya mampu memikirkan sesuatu yang ada bandingannya. Allah ada bandingannya enggak? Ada analognya. Allah bisa dianalogkan? Enggak bisa. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada baginya tandingan yang setara. Semua sifat nama Allah itu Allah pantulkan dalam seorang diri namanya Sayyidina Muhammad SAW. Jangankan kepada Allah mirip dengan pantulannya pun enggak ada. Pantulan itu bahasa Arabnya tajalli. Allah bertajalli. Ini baru kajian tasawufnya. Allah itu supaya dikenal, maka Allah memantulkan semua sifat dan namanya dalam diri sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut Ar-Rahim bil mu'minina raufur. Itu sifat nama Allah, tapi disebut sebagai nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dahsyat beliau. Nama Allah jadi namanya. Itu cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain enggak. Hanya Nabi Muhammad yang disebut Rahim, disebut Rahum. Nabi yang lain tidak. Nabi yang lain yang paling tinggi Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Nuh disebut di Quran Abdan Syakura, hamba yang bersyukur. Ya sampai rahimah. Kenapa? Dia masih mendoakan umatnya hancur binasa. Ini baru ngurusin masyarakat sedikit sudah main kutuk-kutuk kan kita. Maka kita ini belum layak disebut rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempar, dilukai. Itu kan mirip seperti hari ini.
Beliau itu lengkap, dibuli secara verbal iya, disakiti secara zahir iya, disinggung batinnya iya. Lengkap Nabi. Maka antum yang ingin mengikuti jalan nabian mesti mengalami dua itu. Minimal badannya sakit-sakitan karena dibuli ya. Dibuli di komplek aja bisa sakit loh. Ya. Dibuli di grup RW, RT aja bisa gak muncul-muncul sebulan. Bisa langsung sakit badannya. Allahumma salli ala sayyidina. Gimana mau ngurus negara? Ngurus komplek aja gak beres. Nyalek, ya salam. Gak ngaca ya, tapi karena jadi pemimpin itu sekarang gampang ya. Cukup dengan nyalek, tinggal nanti kayak judi kan. Ya untung-untungan. Kata si Fulan, ya bukan kata saya. Kalau saya gak sepakat sih, politik kayak judi gak sepakat. Tapi kata dia begitu. Oke. Jadi ayat yang dibaca, wazkur isma rabbika, ada makna lain selain menyebut, yaitu mengingat. Kita tidak sanggup mengingat Allah dengan akal, pikiran. Maka kata Imam Al-Qushairi, Imam ini imam ahli hadis. Apa kata beliau? Namun ahli qalbu, wazkur rabbaka idza nasita. Kalau ahli fikih baca ayat ini, terjemahannya, jika engkau lalai tertidur, sholatlah jika ingat atau terbangun. Ini terjemahan ahli fikih. Ahli fikih. Kan beda ahli, beda terjemahan. Boleh gak? Boleh. Karena terjemahan ayat lebih dari satu. Yang memonopoli makna ayat, nah itulah Tuhan-Tuhan kecil ya. Nabi aja tidak pernah monopoli makna ayat. Masa ada orang monopoli hanya penafsiran dia yang benar? Wazkur rabbaka idza nasita. Ingatlah Allah jika engkau telah lupa selain Allah. Itu maknanya. Kapan engkau disebut dengan Allah? Jika engkau lupa kepada selain Allah. Nah, proses mencapai lupa kepada selain Allah, itulah yang disebut thariqah. Jadi kenapa orang perlu berthariqah? Supaya dia lupa kepada jalan selain jalan Allah. Dengan apa? Tolong diingat tadi, zikir bukan dengan fikiran. Zikir dengan apa tadi? Berarti kalbunya melupakan selain Allah, pikirannya boleh. Maka sholat tidak batal kalaupun bapak-bapak ini kepikiran yang lain. Itu rahasianya. Nyambung gak? Di kalbu hanya Allah, di pikiran ada selain Allah, gak masalah. Ya, jadi bisa memisahkan ini? Ini bukan pembenaran tidak khusyuk lah ya. Ini menjelaskan kenapa sudah ngaji lama, sudah zikir macam-macam, kok pikiran masih kemana-mana? Karena memang beda. Ini maunya ke bumi, ke dunia, sedang ini maunya ke langit. Tarik-menarik dia. Ya. Tapi kalau Imam Ghazali ketat sekali beliau. Sholat tidak diterima jika tidak khusyuk, bukan tidak sah. Jadi salah orang kalau mengatakan Imam Ghazali memasukkan khusyuk ke dalam rukun sholat, itu keliru. Imam Ghazali tidak pernah begitu. Imam Ghazali memasukkan khusyuk kepada bab syartul qabul, syarat atau rukun diterimanya sholat, bukan rukun sah sholat. Bukan syarat sah sholat, itu lain. Ya, nanti stres semua nih jemaah. Ustaznya belum tentu khusyuk, kusut maya. Ya, berapa banyak khotib abis turun dari mimbar jadi makmum atau jadi imam, kepikiran yang dikhutbah, kepikiran. Yang penting tidak masuk ke dalam qalbu. Jadi fikir terhadap alam dunia, sedangkan kolbu zikir kepada pemilik dunia.
Ini juga jawaban kepada beberapa teknik-teknik berzikir. Jadi ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, bolehkah kita ingat guru sebelum zikir? Atau di saat zikir? Atau setelah zikir? Saya tanya, ingatnya pakai apa? Pakai ini atau pakai ini? Kalau pakai ini boleh, kalau ini jangan. Jangankan gurumu, istrimu pun boleh. Yang penting jangan istri orang lain. Itu lain cerita. Entah. Jadi ingat dengan fikir di dalam ibadah, ya kita sebut mungkin kepikiran. Itu tidak ada masalah, itu normal. Yang penting kalbunya merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah zikirnya kalbu. Sudah mulai ketemu polanya, ya. Maka jika disebut wadhkuris ma rabbi, sebutlah nama Rabbmu, ingatlah nama Rabbmu, sebut dengan lisan, ingat dengan kalbu, rasakan dengan ruh. Nah, ini satu lagi, ruhani merasakan. Rasa ini tidak dapat digambarkan. Kalau saya sebut malam pertama indah, kalau indah biasanya pemandangan, bukan? Jadi ibarat itu akan menjebak rasa. Rasa itu lebih luas dari kata-kata. Orang lagi kasmaran, jatuh cinta, yang belum jomblo nih, atau ada yang mau jomblo lagi, ketika dia jatuh cinta, dunia terasa indah, padahal dia lagi dalam WC, dalam toilet. Ternyata yang indah pikirannya. Maka zikir ini ada tiga tingkatannya. Ayat tadi, zikir menyebut dengan lisan, munafik juga bisa. Handphone lebih dahsyat. YouTube kita itu puter ada zikir subhanallah wa bihamdi subhanallah azim 1 jam non-stop. Ada enggak? Ya, zikir lafaz Allah 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 1 jam non-stop, enggak capek dia. Ya, selawat hadiah, selawat tafrijiyah, macam-macam. Ada selawat hadiah tuh. 3 jam. Enggak pernah capek di YouTube. Paling habis apa? Datanya habis. Itulah bedanya. Data bisa habis kalau handphone. Tapi kalau handphone nyambung dengan WiFi, habis enggak dia? Tinggal WiFi-nya setor, ya. Bayar tiap bulan. Benar. Paham? Ini cuma ilustrasi. Kalau smart kalbu ini sama dengan smartphone, bisa kehabisan data deh. Paham gak maksudnya? Bahas kehabisan kondisi. Maka kita butuh bergabung, bergaul, berkelompok dengan orang-orang sesama ahli zikir. Disebut majelis zikir. Inilah kalam baginda Rasulullah SAW. Idza marartum bi riyadil jannah. Jika engkau melewati tempat-tempat wifi kalbu bernama Riyadul Jannah, taman-taman surgawi, fartau, maka isilah pulsa kolbu, isilah kekuatan kolbu. Itu yang disebut fartau, petiklah. Jangan cuma nonton doang. Ini sudah hadir malam ini kok orang nangis sih? Mulai kirakan, oh kok nangis? Lu depan kok nangis? Kapan dia mikir? Kapan dia zikir? Akhirnya hanya memikirkan orang. Boleh kalau zikir samping kayaknya lebih ah ya. Jadi sibuk memikirkan orang, inilah hijabnya kalbu. Jadi kalau ada orang bertanya, apa yang membuat kalbu kita tidak mampu menikmati zikrullah? Karena banyak pikiran kepada selain yang dizikirkan. Ayatnya menyebutkan wa kunu ma'as-shadiqin, bersamalah engkau dengan orang-orang yang shadiq. Shadiq itu kalbunya membaca, lisannya mengikuti. Tapi orang awam dibalik, lisannya dulu baca, baru dihantarkan ke dalam
qalbu. Itu namanya talqin zikir. Dibimbing dari lisan masuk ke dalam qalbu. Apa namanya? Talqin. Jadi talqin itu bukan baca la ilaha illallah, bukan begitu. Itu namanya mendikte orang. Talqin itu ada keinginan dari orang itu, ada ketulusan dari guru, dibimbinglah dia, disuapkan nama Allah ke dalam kalbunya. Satu-satu selevel sahabat Nabi, Ubadah ibn Samit, Ali bin Abi Talib, Abu Bakar Siddiq, itu sahabat-sahabat masih ditalkin Nabi Muhammad SAW. Kok ada orang ngomong hari ini, gak usah talkin-talkin, zikir-zikir aja. Dia baru lahir di dunia ditalkin dengan azan, itu talkin itu, Pak. Saya kemudian ketemulah jawabannya. Kenapa ada orang dimasukkan kubur diazankan? Ternyata itu bagian dari talkin. Karena tidak ada azan kan? Enggak ada kan contohnya azan dikuburkan kan? Nah, itu cara ulama untuk talkin. Karena kita baru lahir ditalkin pakai azan. Coba perhatikan, Pak, anak-anak kita itu. Pas baca Allahu Akbar harus nangis. Baca asyhadu alla ilaha illallah, mulai suaranya mengecil. Disebut nama baginda Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasul, biasanya diam dia. Coba cek, saya udah punya anak tiga dan saya menyaksikan itu. Lupa ya. Jangan-jangan anaknya lahir lagi di luar kota ya. Sibuk benar. Alhamdulillah Allah izinkan saya menemani. Ya, istri saya lahir, melahirkan terus. Kalau kita kan gak melahirkan, Pak. Kita asbab aja ya. Enak aja. Kenapa dibacakan azan? Ternyata sang jabang bayi dulu, janin di dalam rahim ibunya, itu rahim. Rasulullah itu rahim. Sedangkan perempuan rahim, ya-nya hilang. Karena ya-nya itu sudah ada pada diri ibunya. Ya itu adalah sir kasih sayang yang ada dalam diri seorang hamba. Makanya rahim sangat penyayang, begitu artinya. Ya, sangat penyayang. Nah, kita ini kan lahir dari rahim ibu. Enggak disebut kok. Kalau kita kan menyebutnya apa? Alat, mungkin disebut ada nama ilmiahnya kan rahim itu. Apa nama ilmiah? Kutanus. Oh, kutarus. Aduh, ribet amat ya. Sekolah lagi deh kayaknya. Kutarus. Kuterus, aduh. Bukan bahasa kita ya. Udah pakai bahasa Quran aja kan. Di Quran juga disebut qarar makin. Qarar tempat tinggal yang makin. Jadi enggak usah khawatir. Ini anak yang di dalam itu enggak akan sumbing kalau orang tua jatuh. Kalau ada anak yang kemudian cacat lahirnya, mungkin ibunya salah minum obat-obat kimiawi ketika dia masih hamil. Ya, maka coba kalau baca obat, minum obat, lihat di situ ada pantangan. Kontra apa namanya? Kontraindikasi. Karena Allah menciptakan anak itu pasti ahsan ditakwim. Pasti itu. Mungkin ada riwayat dia makan, memasukkan sesuatu dari luarnya masuk ke dalam tubuhnya. Itu qararin makin. Enggak akan bisa diganggu apa-apa. Katanya makan durian enggak boleh. Boleh, yang penting enggak berlebihan. Orang sehat yang makan durian enggak boleh berlebihan. Itu modus saja suaminya biar istrinya enggak makan durian. Makan sendiri dia. Itu qarar, disebut qarar makin. Di dalam kokohnya ada kelembutannya. Nah, itulah maksud seorang ibu. Ibu itu kan seperti itu. Nah, ini kan semua, ini lahir di batu, Pak, dari ibu nih. Semua dari rahim ibu. Maka kita ini produk kasih sayang semua. Kok sekarang beragama jadi sangar? Kok baru paham agama sedikit jadi sangar? Itu gimana ceritanya tuh? Mungkin dia lahir dari pohon betung kali ya. Dari bambu kali itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Si janin itu jika dia berhenti berzikir, mati. Secara kedokteran lain mungkin pembahasannya.
apa bukti si janin berzikir? Dia berdenyut. Itulah zikir dia. Jantungnya berdenyut. Ya, otaknya itu bergerak semua dan mereka integrate, terintegrasi. Zikirnya, jamnya sudah gabung. Kapan dia gabung? Di saat ruh ditiup. Jadi semua pernah berzikir sepanjang kita dalam perut ibu 9 bulan minimal. Jadi kita sudah pernah berkhulwat dalam perut ibu kita ya. Maka kita, dan sendiri, enggak sama yang lain kan kecuali yang kembar, tetap aja sendiri. Dan dalam ilmu tasawuf ada namanya ilmu huruf. Alam semesta ini sebenarnya huruf. Jika dirangkai jadi kata. Ya, Bapak ngangguk-ngangguk itu huruf. Huruf paham namanya. Ya. Iya. Ada yang lagi geleng-geleng kan? La, la. Itu huruf semua itu. Itu huruf. Ini bukan halu. Bahkan dalam ilmu filsafat modern ada namanya hermeneutik. Hermeneutik itu bukan ilmu yang perlu ikuti, tapi saya sekedar sharing aja. Bahwa ada namanya kata-kata tapi tidak berhuruf. Itu. Orang demo walaupun enggak bawa tulisan, itu sudah sebuah kata-kata, sebuah teks. Jadi teks itu ada yang maktub, mastur, ada yang ghair maktub. Tapi maktub tersembunyi, tersirat. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Dalam ilmu-ilmu kerohanian, ketika bayi di dalam perut ibu, tubuhnya seperti huruf mim, ha, mim, dal. Itu bukan cocok hakikat ini benar. Allah tidak akan menyiksa, menurunkan bala di rumah fihi ism Muhammad Ahmad. Allah tidak akan menurunkan bala bencana di rumah yang ada rahasia sir nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itu bala kan yang bawa malaikat. Ada malaikat pembawa bala. Malaikat punya ruh. Password dia kerja nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dia mau kirim ada nama Nabi di situ, enggak berani dia menghantarkan ke sana. Sallallahu alaihi wasallam. Bagian akhir yang mau saya sampaikan, kita potong kompas. Di Quran disebutkan sabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih yang di langit, yang di bumi. Ya, yang di langit, yang di bumi. Ini bukan cocok logi, yang mampu bahasa Arab saya mau tabadul afham. Barangkali saya salah ngomong tertigul. Berenang itu bahasa Arab. Sibah, benar enggak? Sabaha yasbihu ta yasbahu sibah ya, berenang, berlayar itu sibah. Bahkan terbang itu dulu disebut sibah. Kata Sayyidina Umar, alimu auladukum, ajarkan anak kamu salah satunya selain panah as-sibah, berenang, karena itu untuk keperluan kekuatan fisik. Sibah, sabaha. Kalau kita pakai wazan fa'ala, sabbaha yusabbihu. Yusabbihu lillah. Berenang-renang, kan begitu jadinya. Atau nyak berenang. Yang di langit, yang di bumi, untuk Allah. Itu maksudnya apa? Ini secara harfiah nih. Secara harfiah. Saya baru paham ketika ada dua imam di Baghdad. Satu imam Junaid al-Baghdadi, satu imam Abu Husain an-Nuri. Imam Abu Husain an-Nuri kalau di masa sekarang mirip Syekh Nazim Haqqani,
Syekh Hisham Kebani Mahmud jalur Bukhari. Itu kalau zikir dan sholawat maka dia whirling, tahu whirling? Dia jingkrak-jingkrak, dia nari. Dia menari. Lalu Abul Husain ditegur orang, "Loh, kenapa kamu berzikir sembari menari? Rasul kan tidak pernah." Apa jawaban lo? Pakai ayat. Ya, pakai ayat dibaca. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Beringat Allah itu ulul albab, itu berdiri, duduk dan berbaring. Ini lagi berdiri, dijingkrak terus. Lalu disindirlah imam. Jadi Imam Nur ini nyindir temannya, Imam Junaid. Ini orang saling sharing. Kalau Imam Junaid sakit, dia selalu bilang, "Tolong panggilkan An-Nuri." Padahal mereka beda paham, beda thariqah, beda manhaj, beda mazhab, beda zikir. Tapi enggak saling membatalkan. Apa kata Imam Junaid? "Panggilkan An-Nuri, saya lagi sakit." Panggil An-Nuri. An-Nuri cuma bilang, "Sakit apa inti Junaid?" Dicandain. Dia pegang kepala-palanya, sembuh langsung. Enggak tahu dibaca apa. Orang yang dianggap tadi jingkrak-jingkrak tidak ada di zaman Rasulullah. Ketika Imam Junaid, dia kalau zikir seperti orang-orang Naqsabandi yang Khalidiyah, diam. Dia zikir diam aja. Sedangkan An-Nuri jingkrak-jingkrak. Allah, Allah, Allah. Begitu mereka zikir. Dibacakan oleh Imam Junaid, "Wa taral jibala jamidan." Kamu lihat bukit itu, gunung itu diam. Tapi sebenarnya dia tidak diam, dia sedang bergerak. Ada artinya surat Az-Zumar. Ternyata terbukti secara pengetahuan juga. Seandainya ilmu pengetahuan hari ini membuktikan, saya juga percaya. Ya. Al-Quran itu tidak benar karena dibenarkan oleh sains. Tidak ada sains juga ada masalah. Al-Quran sudah dahulu benar. Maksud Imam Junaid apa? Saya ini diam, tapi sebenarnya zikirku lagi bergerak di dalam kalbu. Sedangkan An-Nuri dia harus ada ekspresinya. Dan mereka semuanya bergerak. Semua orang itu sedang bergerak. Maka berenang itu bukan renangnya, lihat. Orang renang itu gaya batu atau ada gaya yang lain? Gaya batu bukan renang. Iya, ada gaya bebas. Kayak kodok, apa tuh? Kayak kehatap. Ada macam-macam gaya. Bukan gaya, coba perhatikan. Gaya itu terdiri dari gerak. Kumpulan gerak disebutlah gaya. Paham maksudnya? Zikir itu adalah gerak. Gerak itu diterjemahkan dalam Al-Quran, yusabbihu lillah, bergerak yang di langit, yang di bumi, lil, untuk menyebut nama Allah. Bedanya apa manusia dengan pohon, bukit, ini semuanya bapak yang pakai tubuh apa kerikil, batu, semua lagi zikir. Bedanya benda-benda ini berzikir disebut dengan zikir ijbar, sedangkan kita zikir ikhtiar. Mereka berzikir karena dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia berzikir karena kesadarannya, ikhtiar, dia yang sadar. Itu lain kita zikir dengan mereka. Enggak usah tubuh, tubuh ini zikir. Setiap hari, setiap detik dia berzikir. Berhenti dia berzikir, berhenti darah. Jantung berhenti. Maka zikirnya jantung berdetak. Punya itu. Zikirnya paru, nafas naik turun. Makanya ada zikir paru ini kalau ditulis jadi ah, ih, ah, ih. Itu bunyinya nafas. Jangan baca ah, ih, ah, ih. Bunyi nafas. Itu bunyinya. Zikirnya kepala ada sujud. Itu lagi zikir semua. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah. Jadi berzikirlah pada tempatnya, jangan salah jalan. Dan itu tidak mungkin kalau tidak dibimbing oleh guru
yang juga pernah dapat bimbingan dan pewaris-pewaris Rasulullah SAW. Ya, segeralah cari guru, segeralah berlatih zikir, karena kita sudah lama berlatih untuk cari dunia, tapi belum ada yang berlatih mencari pemilik dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, mohon izin ya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.